Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Saudara, jika saudara diminta untuk menghitung berkat Tuhan, kira-kira berkat apa yang akan terpikirkan paling awal? Apakah kesehatan, keluarga, harta, ketentraman hidup, atau mungkin nafas hidup yang masih ada? Semuanya itu adalah berkat Tuhan. Namun berkat yang paling utama yang menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan ada dalam bentuk anaknya yang lahir di Bethlehem dan mati di Kalvari demi menebus hidup kita. Kasih dan keadilan Allah bertemu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Sungguh ajaib kasih karunia Allah. Percayakah saudara bahwa Dia yang menebus kita juga menjaga hari esok kita? Mari serahkan segala hidup kita ke dalam tangannya yang kuat. Ku hen Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menembus yang hina bagaiku. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menembus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya ke. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal 28 ayat 25 dan 26. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Bapa kami yang baik, terima kasih karena Engkau memegang hari esok kami. Terima kasih Engkau menjaga masa depan kami. Jiwa kami sungguh dapat tenang hanya di dalam-Mu saja. Bapa, kami sadar hati kami sering bebal. Kami sering mengikuti perasaan kami yang tidak menentu dibanding percaya pada firman-Mu yang tetap. Bantu kami untuk dapat tetap percaya kepada-Mu dalam keragu-raguan kami. Teguhkan kami untuk berlaku dengan bijak di dalam jalan-Mu. Saat ini kami akan beristirahat. Mohon Tuhan yang beserta kami dalam tidur kami. Biarlah besok kami dapat beribadah di rumah Tuhan dengan hati yang sukacita. Dan biarlah iman kami
dapat dikuatkan dalam persekutuan dengan saudara seiman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku hen Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudah menembus yang hina bagaiku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.